Halo semuanya, dimanapun Anda berada, semoga hari ini sehat-sehat selalu. Oke, kali ini saya akan membuat ide dari botol aqua ya. Pertama, siapkan lem bakar korek, botol mineral, lalu paralon bekas seperti ini ya teman-teman. Sebelum dipotong, diukur dulu ya kira-kira 1 kilan ya, pakai tangan saja ya, seperti ini panjangnya, terserah, tidak ada aturannya ya teman-teman, seperti ini, lalu dipotong saja menggunakan gergaji atau apa saja ya yang Anda punya. Setelah terpotong seperti ini, tinggal dirapikan saja. Anda bisa menggunakan silet atau apa saja ya, lalu dipotong seperti ini ya. Dipotong menggunakan gergaji lagi ya, seperti ini digergaji ya. Ini tujuannya biar runcing ya teman-teman. Kalau di rumah ada potongan paralon, jangan buru-buru dibuang, dimanfaatkan saja seperti ini ya teman-teman. Lalu diruncingkan menggunakan silet cutter ya teman-teman, seperti ini. Anda bisa mencobanya di rumah ya. Yang belum bergabung monggo di subscribe dan like komennya ya, untuk melihat video saya selanjutnya. Setelah seperti ini, lalu dibersihkan ya teman-teman, seperti ini. Ini dimasukkan seperti ini. Sebelum dimasukkan, dibersihkan dulu ya biar fresh. Digosok-gosok seperti ini, tujuannya biar rata ya, karena mau dipasang ke botol. Begini ya caranya, sebelum dipasang dilubangi dulu sedikit saja seperti ini. Di atasnya juga dipotong seperti ini. Tujuannya apa? Untuk menampung ya teman-teman. Lihat terus ya videonya. Setelah seperti ini, tinggal dipasang seperti ini ya. Lalu ditempelkan menggunakan lem. Saya menggunakan lem bakar seperti ini. Tinggal dipanaskan saja menggunakan korek api. Panas seperti ini, tinggal dioleskan ya sambil diputar-putar seperti ini hingga rapat. Jangan sampai ada yang berlubang ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu tinggal kita coba ya teman-teman. Oke, kita coba ya, dikasih air dulu seperti ini ya. Nah, ini airnya menetes ya. Setelah seperti ini, kita tinggal ditancapkan saja pada tanaman ya teman-teman. Jadi Anda tidak usah repot-repot menyiramnya atau memberi airnya ya teman-teman. Ini bisa tahan lama ya, karena tetesan air ini lama sekali ya habisnya ya. Jadi ini awet ya. Ini berguna sekali ya bagi Anda yang punya tanaman bunga ya, khususnya yang ditanam di atas atau di gantung ya. Ini ditinggal lama pun tidak apa-apa ya, karena
tetesan airnya ini akan membasahi terus-menerus ya. Silakan Anda mencobanya di rumah ya teman-teman. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum.